Kok dipukul? Kaget gue. Aja dan si datang. Bo-bo-shipta. Bo-bo. Ah, lagu apa ini? Iya, lagu apa ya? Kok lo tahu tapi? Itu dia, tapi gue lupa lagu apa. Lagu drama kan? Tuh, lagu drama. Drama apa tapi ya? City Hunter. Bener? Bener gak? Bener gak anjing? Tenang, jangan emosi. Hin. Kasih hin. Drama lama, drama baru. Lah, jadi ini juga gak tahu drama apa. Gue rumah singkat gue drama. Lupa gue juga. Mungkin boleh komen kali ya. Oh iya. Zero to one of ya. Back with me Christian and me Queen. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Korea, bukan? Enggak. Diri itu makin impact lah. Bawa angkat-angkat barang. Langsung goyang ya. Jadi kita akan melakukan tantangan dari orang kayak. Lagi-lagi. Tapi dia enggak apa-apa karena tantangannya ini pakai hashtag, pakai tantangan 01. Ya. Valid jadi kita akan. Tapi kayaknya kita sudah pernah deh bikin konten ini. Hah? Emang udah pernah kita bikin konten ini di TikTok? Ah, di TikTok tapi ya. Betul. Di YouTube? Belum. Belum pernah. Jadi kita ditantang untuk recreate look dari kartun tapi bukan anime. Wah, apakah itu webtoon? Webtoon, betul banget. Apakah itu true beauty? Betul. Apakah itu sudah di brief? Sudah. Kok tebakannya bisa benar semua? Pasti sudah. Jadi gini kok, true beauty itu lebih ke arah judul drama. Judul drama. Webtoon itu The Secret of Angel. Oh, TSOA. The Secret of Angel. Oke, okay. Memang itu fashionable banget. Fashionable banget ya. Baju-baju itu banyak juga yang brand license. Iya, benar-benar. Iya. Hari ini apakah Anda menjadi Suho? Hari ini saya menjadi Suho. Tepat sekali karena saya akan menjadi Sojun. Siapa itu? Cewek ya? Bukan. Kata lu mau jadi Sojun. Tadi di brief bilang Sojun. Jadi lu mau jadi Sojun, gua jadi Suho ya. Tapi dari outfit reference yang gua ambil, gua modif. Lu modif? Modif, karena menurut gua ini akan lebih baik atau lebih bagus kalau gua pakai seperti yang gua akan bawakan nanti. Tapi whole idenya dari si gambar yang di komik. Referensinya tetap dari karakter yang di True Beauty. Betul. Tapi kita apply dengan cara kita. Yes. Gitu ya. Oke, Marky True Beauty. Wah. Mari kita. Maksa banget. Maksa banget. Emang kayak gitu? Sojun sama Suho? Enggak, gue kan lanjutin yang part 1 tadi kan gue. Oh iya juga ya, benar-benar. Gue pikir emang begitu. Enggak. Kayak salamnya begitu gue pikir. Ofensif, bermusuhan memperebutkan satu. Oh, Suho sama Sojun bukan teman? Tadinya. Tapi tadinya bentuk boyband. Boyband. Nah, ini yang menurut webtoon ya. Menurut webtoon. Bentuk boyband, salah satu rekannya seingat gue meninggal, mereka selek. Nah, muncullah satu perempuan yang ternyata punya histori sama dua orang ini. Rebutan. Jadi memang biasanya wanita perusak hubungan persahabatan. Oke, jadi gue recreate looknya Suho. Suho. Dan ini udah jelas ya kalau lu Sojun ya. Sojun. Nah, ini yang gue recreate. Wih. Oke, gambarnya dia ada di sini. Dia pakai bomber atau kardigan kok? Kardigan. Ini pakai Tom Brown. Oh iya. Pakai Tom Brown ini. Tapi ya gue perhatiin Tom Brown itu garisnya harusnya 4. Ini 5. Oi. Dilebihin 1 garisnya. Tapi sisanya Tom Brown banget nih. Iya, sisanya Tom Brown. Ini kalau nggak salah ya, Tom Brown bukan? Ini bukan. Ini brand lokal. Brand lokal. Design by Omo. Jadi kalau si Suho di sini, kalau kita lihat gambarnya, daleman itu warna putih. Gue pakai warna putih juga. Dan mungkin key-nya ada di neckline-nya. Jadi kuncinya itu harus, untuk bikin look seperti ini harus bikin dengan neckline yang coak. Karena di sini Suho punya color, scoop, ya? Color bone-nya, scoop. Karena color bone-nya kelihatan. Gitu. Jadi nggak boleh pakai yang crew neck-nya kayak. Terus dia kan pakai kardigannya ini webtoon ya, jadi kurang kelihatan jelas. Tapi kayaknya oversize. Oh. Kalau di sini banyak break ya pas digulung. Pas digulung banyak breaknya. Jadi kayaknya ini dia pakai oversize.
warnanya abu-abu, terus pakai celananya warna hitam. Nah, karena gue nggak punya kardigan yang warna abu-abu, gitu gue switch. Jadi kardigannya warna hitam, celananya warna abu-abu. Kreatif juga tuh. Hah? Kreatif juga ya? Nah, nanti kita lihat. Tapi kalau nggak bawa tas? Nggak, berarti gue nggak sekreatif itu. Iya. Jangan dipuji dulu makanya. Nah, karena ini gambarnya cuma setengah badan doang, gue cari gambar-gambar Suho yang lain. Ternyata dia sering pakai sneakers bawahnya, makanya gue pakainya plimsoll. Oke. Gitu. Dan ini look yang very daily, bisa dipakai setiap hari. Ini sangat-sangat bisa dijadikan referensi untuk semua kalangan yang baru nyoba fashion, belum pernah nyoba fashion, udah sering di fashion. Iya. Benar-benar banget. Dan ini ya lucunya, gue pernah terima DM yang nanya, kardigan itu item cewek ya kak? Gitu. Nah itu tuh pandangan yang sedikit keliru ya, karena kardigan itu bisa dipakai cowok sama cewek. Gue pikir lu nerima DM, lu enak bang putih. Bukan. itu udah dijawab di YouTube. Udah dijawab di YouTube. Ya, jadi ini look Suho yang gue bikin, dan sekali lagi kardigan itu jadi bisa dipakai both, oleh cowok bisa pakai, tidak spesifik ke item laki-laki atau perempuan. Betul. Unisex. Mungkin ada yang untuk cewek dan untuk cewek specifically, kardigan buat cewek itu ada dari cutting. Biasa cuttingnya tuh sangat ngepres di badan, nah itu biasanya untuk pinggang. Ngebentuk pinggang. Kalau yang perempuan. Ya, atau yang ngecrop, yang jatuhnya tuh pusar kelihatan gitu, yang ada di atas pusar. Atau nggak yang agak nge-V biar nunjukin cleavage. Ya benar. Atau yang cowoknya cowok sekali. Tapi kalau ngomong cowok banget kayak, cowok punya pun bisa cowok banget. Ini cowok banget nih. Kancingnya ada di sini. Tuh. Jadi mungkin kalau dari neckline kurang determine gitu, ini buat cewek atau buat cowok, lebih cutting di ini ditepuk-tepuk apresiasi. Ya apresiasi ya. Nah, kalau gue ini kok siluet yang sangat mudah ditemukan ketika lu search Sojourn Fashion atau True Beauty Fashion. Nah cuman gue tweaknya gini, atasnya udah sama persis ya? Sama persis ya, Cuban color ya. floral pattern. Nah, bener. Cuman yang gue di sini coba untuk tweak adalah pemakaian Cuban color dan celana bahan. Menurut gue itu terlalu segmented loh. Kayak apa ya, rapi banget. Sebenarnya gini, klasik streetwear itu juga banyak kok yang pakai Cuban color floral pattern, ketemu celana bahan. Cuman di sini gue pingin lebih ngasih ke teman-teman yang mungkin belum seberani itu ekspor di fashion. Kayak ini adalah item yang pasti lu punya dan lebih berani juga pasti dipakai. Betul. Tinggal tambahin Cuban color aja kalau punya. Skinny jeans, mostly 80% populasi kehidupan di dunia ini pasti punya skinny punya skinny jeans. Ya kan? Sepatu hitam polos, gak harus formal dress, dress shoes. Bisa pakai sneakers hitam juga. Nah, kayak pakai sneakers gua gini juga bisa. Bisa ya? Banget. Nah, di sini apa yang gua tekankan adalah satu item ini bisa mengubah look lu yang tadinya laid back banget, daily banget, jadi ini orang ngerti fashion. Yaitu pemakaian Cuban color dengan pattern. Nah, apalagi di sini gue tambahkannya kalau si Sojourn itu kan dimasukin kok. Nah, ini gue keluarin aja biar makin nyantai. Dan di sini gue kasih sedikit statementnya adalah gue pakai skinny jeans yang memang ada corak modifannya. Ini kayak ada paint splatternya. Ya jujur ini pas kita ngecat ini. Memang lu ciprat gitu ya. Gitu. Tapi jadi modern art sih. Iya, jadi art sih, jadi bagus malah. Ini yang kayak gue mencoba memberikan siluet yang sangat-sangat simple, sangat-sangat basic, tapi pemakaian siluet seperti ini bisa juga dikategorikan sedikit ada edgy-nya lah menurut gue. Karena kalau kita spesifik ngomongin siluet yang ada di True Beauty gue ya, itu tuh memang kayak ya kaos tasi, sepatu balen, bentuk atau wajah fashion yang sebenarnya banyak banget kita bisa temuin di Pinterest juga. Cuman cara tweak and mix and match-nya biar lebih unik, kayak tadi misalkan swapin bawahannya diganti yang abu. Buat switch warnanya, nah, atas bawah. Nah, gua bener-bener ganti di mana celananya harusnya trousers, gua ganti jadi denim pant yang skinny. Di mana ini mostly semua orang punya lah skinny jeans. Makanya gua terapkan kalau misalkan kalian mau coba look Sojourn dulu, kayak yang mudah dulu deh, cari deh Cuban color. Karena menurut gua Cuban color itu salah satu item yang versatile juga kok. Gak hanya bisa dipakai di baju atasan. Kayak waktu kita episode sama Natmos, lu pengen nambahin pattern di bagian bawah. Oh, bisa dipakai juga di bawah ya. Jadi patternnya gitu loh, buat aksen di bagian bawah. That's it from Sojourn. Yes. Kalau kalian sukanya preppy, Suho. Suho tuh preppy sekali. Kalau sukanya yang street, nyeleneh gitu, Sojourn. Sojourn. Benar. Kalau sukanya street, jalannya house girl. Kalau sukanya yang membosankan. Kalau sukanya preppy casual, lebih lihat ke akun dan Galeria. Jadi itu tadi tantangin fashion. Apa sih? Tantangin kan? Tantangin recreate. Nantangin recreate. Jadi itu tadi nantangin True Beauty.
Yes, kita coba. Gue nggak tahu nih yang request itu spesifik True Beauty drama, drama atau webtoon. Karena yang drama pun bukan yang ngambil looknya dari yang webtoon, tapi tidak sedetail di webtoon menurut gue. Oh. Ya, ibaratnya gini, yang di drama itu yang kita lakukan sekarang, ngambil siluet, main pattern. Bener. Cuman memang lebih ke arah kalau misalkan kalian mau kulik ide fashionnya webtoon sih yang gue sarankan. Webtoon ya. Ya dan sekali lagi ini bisa terjadi menjadi konten karena yang nantangin kita kok pakai hashtag. Pakai hashtag tantangin 021. Makanya jadilah konten. Jadilah konten. Kalau enggak pakai ya enggak bisa jadi apa-apa karena hanya jadi komentar. Director kita itu tidak berbuat apa-apa tapi sombong. Gede. Taste-nya tinggi padahal dia biasa aja. Pakai baju pun selalu jaket. Itu-itu aja. Boker. Boker. Nah, kalau mau di fitur di IG kita dan masuk ke submission OTD per minggunya, jangan lupa pakai hashtag still dulu 021. Still dulu 021. Baru bisa kita fitur. Yes. Nah, itu dia tadi konten kita untuk nantangin True Beauty. Hope you guys enjoy this video. Dan seperti biasa, keep supporting us by hit the like button, ring notification bell, subscribe from the bottom below. Dan kalau misalnya ada ide-ide lagi, tadi kita udah jelasin kok ya. Hashtagnya apa aja, drop it at the comment. Dan thank you untuk selalu support kita. Hope you guys enjoy this video. This is Christian. This is Queen. Bye-bye.